Kalau hari ini kita belum mau berdoa kepada Allah, boleh jadi kita termasuk orang-orang yang sombong luar biasa. Kalau hari ini doa-doa kita yang kita panjatkan belum juga dikabulkan oleh Allah, boleh jadi masih ada pengganjal-pengganjal yang menghalangi dikabulkannya doa kita saat kita berdoa kepada Allah. Bisa itu berupa makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang kita konsumsi, minuman-minuman yang haram, maupun hidup kita disupport dari harta-harta yang haram. Kata Rasulullah, fa ayyustajabulah. Lantas bagaimana hidup kalian? Jika hidup kalian selalu dekat dengan yang haram, lantas kalian minta doa kalian dikabulkan? Maka kalau doa kita sampai hari ini belum dikabulkan, coba cek, boleh jadi ada yang haram-haram masih menjadi sangkutan atas terkabulnya doa-doa kita. Segera tinggalkan yang haram-haram, beralih kepada yang halal, yang menentramkan jiwa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis sahih, fa innal khaira tumanina, sesungguhnya kebaikan itu akan menentramkan jiwamu, wa innasyarra ribah, dan keburukan itu pasti menggelisahkan hatimu.